Jadi kamu ya udah, jadi kamu aja. Ada yang ini di kemanain? Ya udah tuker aja, tuker aja adanya. Ajak seleb TikTok liburan atau Halilintar sebut adik saya yang ini aja. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pergi ke Bandung untuk melakukan baby moon. Bersama Thoriq Halilintar dan timnya, Atta dan Aurel pergi berkemah di daerah Maribaya. Saat berlibur, Atta memperkenalkan seorang seleb TikTok yang viral bernama Fahmi kepada Aurel Hermansyah. Putra sulung Gen Halilintar itu kemudian menelpon timnya untuk mengajak Fahmi ke Bandung. Begitu sampai di Bandung, ia langsung menyambut Fahmi dan mengajaknya bermain bersama timnya serta Thoriq Halilintar. Suami Aurel Hermansyah itu juga memperkenalkan Fahmi kepada Thoriq. "Saya mau ganti adik saya yang ini aja," kata Atta sambil menunjuk, sebagaimana dikutip pikiran rakyat Tasikmalaya. "Nih adik baru lo, sudah bosan jadi adik lo," timpal Thoriq kepada Atta sambil menunjuk Fahmi. Atta Halilintar kemudian membagi menjadi 4 tim dan juga membagikan uang senilai jutaan rupiah. Dalam permainan tersebut, tim Fahmi menjadi juara pertama diikuti timnya Thoriq dan Atta. Ini membuktikan bahwa adik sebenarnya adalah Fahmi. "Saya lebih suka adik-adiknya aja yang menang, karena abang itu harus mengalah," tutur Atta. Di malam harinya, mereka mengadakan acara api unggun dan sebuah penghargaan kecil-kecilan. Dalam acara tersebut, Atta Halilintar kembali membagikan uang senilai jutaan rupiah. Acara kemudian dilanjutkan dengan acara perayaan ulang tahun salah satu timnya. Suami Aurel Hermansyah itu kemudian memberinya kado sebuah iPhone 12 Pro Max. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Seleb Viral. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!